Para pemain dari Respark telah pulang satu persatu, di mana mereka seperti ikut semua dan tidak ada yang menetap satupun di Indonesia. Memang kepulangan dari para pemain Respark ini menciptakan kesedihan besar di antara hati para penggemar, di mana para penggemar Indonesia mereka sangat merindukan di antara para pemain satu sama lain. Namun apa daya, beberapa pemain memang diharuskan pergi dan hal itu tidak bisa diulang kembali, walaupun sempat ada rumor bahwa akan ada pemain Respark yang liburan terlebih dahulu di Indonesia, akan tetapi tampaknya tak ada satupun yang berlibur. Kendati demikian, untuk saat ini para pemain telah sampai di Korea. Namun walaupun sudah sampai di Korea, tampaknya para pemain Respark langsung rindu Indonesia. Ya, terlihat dalam beberapa story dari Kapten Respark Yomeson yang mengupload ulang setelah dirinya memperlihatkan status kucing, yang memperlihatkan status bersama Megawati yang berjudul "Gak Boleh Lepas". Ya, memang tampaknya sang kapten sangat rindu sekali terhadap Indonesia, dan pengalaman dirinya itu di Indonesia adalah pengalaman terbaik. Kemudian status An Yerim pun sama persis, bukannya berstatus tentang kepulangannya ke Korea. An Yerim itu malah memperlihatkan status seorang anak kecil tengah mencium dirinya. Dimana maksud dari An Yerim ini tak melainkan adalah dirinya sangat-sangat merindukan Indonesia. Bahkan full dari jajaran statusnya itu adalah status saat dirinya berada di Indonesia. Tak hanya An Yerim saja, dalam akun sosial media Instagramnya tersebut, giliran Jung Hoyong pun sama, di mana dirinya sama sekali tidak mengupload kepulangannya, tapi ia masih tetap mengupload konten tentang Indonesia. Selanjutnya adalah status dari Park Haemin. Ya, Park Haemin pun tampaknya adalah pemain yang paling merindukan Indonesia, di mana dirinya memberikan ekspresi yang benar-benar seperti menangis sampai mengucapkan sepatah dua patah untuk rasa terima kasih. Ya, tampak para pemain Respark ini terlihat tidak bisa dibohongi bahwa mereka sebenarnya masih ingin di Indonesia. Sangat wajar sekali jikalau Indonesia menjadi rumah kedua mereka selain di Korea. Mengingat apa yang telah diberikan Indonesia terlihat sangat besar sekali ketimbang di Korea. Saat tiba berada di Korea, para pemain Respark sama sekali tidak diberikan sambutan apapun. Sementara ketika berada di Indonesia, para pemain Respark ini diberikan sambutan yang besar. Sementara itu, ramahnya orang-orang Indonesia melebihi ramahnya orang-orang Korea. Ketika datang pun skuad Respark telah terkejut sekali, dan ketika pulang pun skuad Respark memberikan kenangan yang begitu sangat besar sekali. Rasa terima kasih dan kepulangannya itu pun masih belum menentukan apakah Respark akan balik lagi ke Indonesia ataupun mereka tidak akan pernah kembali lagi. Karena setelah kepulangannya itu pun belum tentu ada beberapa pemain yang dipertahankan satu sama lain dalam catatan kontrak skuad Respark di musim depan.